Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku. Lapahuda.com solusinya. Pertama, tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau package sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan account ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan coba untuk bermain arena di server bayi ya, atau di server 569. Gue juga penasaran ya, di server ini seperti apa aja sih untuk meta-metanya teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya, kita bakal coba masuk ke arenanya teman-teman. Dan untuk akun ini ya, arenanya berada di ranking 11, yang menurut gue itu mantap banget ya teman-teman. Ya dia berada di ranking 11. Kita coba lihat dulu ya untuk line up yang dia gunakan. Ya ini dia untuk line upnya, menggunakan Corsi Boros level 4 ya teman-teman. Corsi Boros level 4. Oke, ya ini sih udah mantap ya. Terus kemudian ya kita lihat untuk si King-nya dibuat satu baris ya, bersama si Genos dan juga si Hellfire Flame. Terus kemudian untuk di belakang Galwin, Suiryu dan juga si Boros Kun ya, mantap sekali ya. Ini harusnya sih ini pindahin ke belakang aja, DPS-nya sembunyiin ya. DPS-nya disembunyiin, cuman sekarang kan yang ribetnya dia tidak ada si Goketsu ya. Gue juga merasakan ya, nggak ada Goketsu itu membagongkan ya. Nggak ada Goketsu itu bikin kesel hati gitu cuy. Oke, kita lihat. Wow, dia kalah terus ya lawan Perse STS STM ya, sama lawan STM kalah terus ya. Kita lihat dia ada nggak STM ini ya. Oke, dia ada Goketsu, ada si Phoenixman ya. Ribet. Ada Goketsu-nya cuy, ada Goketsu-nya. Kita coba lihat. Nah, mungkin ini Goketsu juga cuy. Goketsu juga ya. Semua pada Goketsu. Semua pada pengguna Goketsu. Tapi ini kalau misalkan ada core-nya si apa namanya? Core-nya Geryu, ini mungkin bisa dia ya. Kalau ada Geryu mungkin bisa dia ya. Geryu, cuman nggak ada dia, nggak ada Geryu ya di sini. Tidak ada Geryu ya. Oke, kita coba lihat dulu ya, teman-teman. Kita coba ke EBJ ya. Sayang nih, udah dipakai semua entry-nya ya. Diamond-nya juga sudah rangsak ya. Kita coba di EBJ saja ya. Kita coba di EBJ. Dan line up-nya masih sama ya. Cuman kita ke belakangin saja biar rada aman ya, cuy. Seperti harus seperti ini ya. Nah, kayak gini lah ya, kita buat seperti ini teman-teman. Jadi let's go, kita coba EBJ-nya ya. Gila, EBJ-nya Meokui ya, lihat ya. Meokui ini tidak ada per Goketsu-Goketsuan. The Hope ya, ini ada Goketsu cuy. Kita coba lawan ini ya. Kita coba lawan. Nah, biar yang diculiknya si Samsul aja di sini ya. Oke, let's go ya. Kita coba seperti ini teman-teman ya. Lawan Goketsu dan juga si Phoenixman ya. Sama seperti line up di line up tadi ya cuy. Line up yang ada di arena tadi nih ya, si The Hope ya. Oke, kita bakal coba lihat ya. Untuk speednya kita menang ya teman-teman. Speednya kita menang, tapi sebenarnya sama aja ya, menang juga karena ada Hellfire Flame ya. Jadi ya memang jabal ya Hellfire Flame itu cuy ya. Bisa menghapus stun ya. Kalau A1 3 ya, kalau A2 ya tidak ada batasan. Jadi kita coba lihat saja ya, apakah bisa menang ya. Apakah bisa menang? Ya, we'll see ya teman-teman. Kayaknya sini Goketsu-nya ini ya. Harusnya sih Goketsu ini bukan A2. Bukan A1 ya. Karena Goketsu-nya ditaruh nggak sebaris sama si King cuy. Nggak ngelindungin si King. Yang dia lindungin si Hellfire Flame, Phoenixman, sama si Boros ya. Tapi mungkin ya, gue gak tau, satu atau dua aja kita lihat. Bisa lihatnya cuy. Bisa lihatnya ya. Tapi rata-rata ya, Goketsu A2 itu ditaruhnya di pojokan biasanya, yang satu biasanya ya. Dan ya harusnya sih A2 ya. Gue agak tahu cuy, pusing banget ya. Waduh amat lah ya. Dan kita lihat ya untuk Phoenixman-nya, dia nyulik si Geno, si Boros Kun ya. Nyulik si Boros Kun cuy. Nyulik Boros Kun, kakanda kita ya, tersulik anjay.
Nah, udah pada god mode semua, teman-teman. Sudah pada god mode semua, ya. Dan, ya, ini dia ya yang membuat kita ribet lawan Goketsu itu, ya. Ketika udah mau win, ya, pada spesial Unyielding, ya. Kalian bisa lihat sendiri, sudah tidak bisa diapa-apain ini. Ya, nunggu 5 karakter manapun bergerak, ya, baru hilang, ya. Kalau sama damage, nggak hilang, ya. Tapi nanti ke depannya, ada karakter-karakter yang bisa nge-breakthrough spesial Unyielding, ya. Sama seperti Swiryu yang bisa nge-breakthrough Unyielding biasa, ya. Okay. Dan di stun, di Gale kita kena stun, cuy, sama si Hellfire, ya. Kita lanjutkan, teman-teman, ya. Kita lanjut. Dan satu karakter kita terculik, ya, oleh si Empin, ya, oleh si Empin, cuy. Sabret Empin, ya. Empin menculik. Gila, cuy. Sudah kena burning semua nih karakter kita, ya. Sudah terkena burning, ya. Ini tinggal ledak. Untungnya, ya, untungnya nggak ada Genos pun ya di dia. Jadi nggak ada yang ngeledakin gitu, cuy. Tapi seenggaknya, ya, di Hellfire temanya sudah cukup, ya. Hellfire temanya udah cukup, cuy. Ini kalian si Samsul, ya. Jabrik, ya. Sakti nih, si Jabrik nih. Sakti, ya. Sakti, mati kita, cuy, ya. Kita mah langsung mati, ya, itu, ya. Nggak bisa, cuy, lawan si Goketsu. Jadi tambah lagi si Phoenix Man, ya. Kampret. Kecuali mungkin kita, tuh, mana si ininya, Genosnya tuh kurang efek hitnya, ya. Efek hitnya kurang. Nggak semua kena burningnya, cuy. Nggak semua tadi yang kena burning, ya. Udah mati, hidup lagi. Ya, udah mati, hidup lagi. Terus kemudian ada spesial Unyielding, ya. Anjay, selebew, cuy. Memang kampret, ya, Goketsu ini. Pembalik meta, cuy, Goketsu ini. Ibaratnya udah pakai core-nya si Boros, ya, yang sangat tebal, ditambah si Goketsu, ya. Spesial Unyielding. Ibarat kata pakai 2 core, ya. Oke, dan, ya, kayaknya wasalam, teman-teman, ya. Kayaknya kita wasalam nih, ya, sudah pada rungkat. Dan sisa si Boros, ya, yang tadi diculik, ya. Sisa Boros yang tadi diculik, tuh. Galwin kita sudah hilang, ya. Galwin kita sudah raib juga, ya. Aduh, DPS-nya, terus kemudian si Genos pun juga sudah raib. Sisa si Swiryu doang, ya, yang dimana menurut gue ini susah banget untuk ngebalikin, ya. Susah banget untuk ngebalikin. Soalnya ini bukan real time PvP, ya. Kalau real time PvP, ya, ya ada kemungkinan. Soalnya best start, ya. Gila, cuy. Mengkampret Goketsu ini, cuy, ya. Memang jabal Goketsu, seriusan, ya. Bikin pusing pala Goketsu ini. Wow, ya. Langsung disikat, cuy. Langsung disikat, ya. Ditambah di stun sama Galwin di sini, ya. Kena juga stun. Mantap, dua-duanya kena stun, cuy. Dua-duanya kena stun. Udah, ini tinggal tinggal semluih, ya. Tinggal semlau, ya. Jadi di arena juga dia enggak kuat, ya, lawan line up yang seperti ini, ya. Ada Goketsu, ada si Phoenix Man, ya. Ada Goketsu, ada Phoenix Man. Goket Phoenix. Go Phoenix, go Phoenix, go. Widih. Kang Hammer, ya. Kang Hammer, cuy. Kang Hammer. Dulik maning, ya. Pinter banget, ya, Phoenix Man-nya, cuy. Terusan Phoenix Man-nya pinter banget. Tapi harusnya sih nggak bisa nyulik, ya. Udah beres, ya. Apa? Udah ronde 2 ini. Tuh, udah ronde 2, cuy. Udah ronde 2, cuy. Keculik nih, mas. Keculik, cuy. Keculik nih, ya. Kena. Mamam, ya. Oke. Lumayan, ya, ada Hoshoko, ya, memberikan sedikit damage. Kita lihat apakah ada yang rungkat. Ya, King rungkat tapi percuma, ya. Hidupkan kembali, dihidupkan kembali, ya. Oke, please lah, ya. Ayo, hajar. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi, cuy. Nah, kan diciduk. Balik mani, ya. Kampret memang, ya. Ini sih sudah tembok. Dua tembok, cuy. Tembok pertamanya Goketsu, tembok keduanya Phoenix Man, ya. Halo. Susah, ya, lawan line up ini, ya. Susah. Oke, eksplosif. Bang slice. Bam. Mantap, cowok, ya. Kita coba lihat apakah kita bakal membalikkan keadaan, ya. Harusnya sih
tidak mungkin Shiryu ya, Shiryu sendiri ya, kecuali tidak ada Goketsu situ ya. Yang bikin pusing palanya Goketsu ya, sudah susah dia lawan line up Goketsu ya. Sudah susah lawan line up Goketsu ya. Gua aja susah aja lawan Goketsu. Tapi jadi real time PvP masih bisa win, tapi harus ada si Samsul nih cuy ya, sama Corgeryu nih. Corgeryu sama si Phoenix Man ya. Dengan ada itu ada chance ya untuk menang ya lawan Goketsu. Kalau kayak gini susah tuh, ini tinggal dibantai-bantai doang ini. Tinggal dihajar-hajar doang ya. Dan ya rungkat maning teman-teman, ya rungkat boom meledak ya. Gila cok. Susah-susah, ora iso ya. Ora iso. Padahal ini BP-nya juga udah lumayan menang ya BP kita. Udah menang BP kita ya. Kalian salin sendiri ya. Masih ada HP armor nih, masih ada HP armor. Nah, yang belakang runtuh, apakah bisa? Kita coba lihat. Waduh. Waduh. Ah. Anjir, itu mau itu. Anil kampret. Spesial Anil ya. Tapi masih ada protector untuk kita teman-teman ya. Waduh. Ini si Hellfire Flame nih, usah nih, ini berninya. Ah, pada balik lagi. Kena setun lagi. Oh, yo hilang lah. Anjir, sepi. Tadi beneran kalau tidak ada spesial Anil yang nyarungkan ini. Aduh, anjir. Memang susah. Susah. Mereka masih gerak lagi ya. Kalau sampai ronde 4 si Shiryu kita masih bisa gerak, mungkin ada change gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya. Ayo Shiryu, kamu adalah base meta anjay. Rungkat gak? Masih belum. Ini setunnya. Setunnya cuy. Aduh lagi. Masih cuy. Anjay ya. Sedikit. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya aku cukup itu sampai di sini. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.